gue bakal nunjukin cara supaya lu jago pakai sniper, oke? Oh ya, gue lupa ini gamenya adalah Call of Duty Mobile. Nah, yang pertama lo harus lakuin adalah lo harus cari posisi yang tidak terlalu terbuka dan tidak terlalu kelihatan oleh musuh gitu. Mantap. Nah, ini gue bakal ngasih tahu cara bidiknya. Cara bidiknya lu tekan tombol tembak, bukan tombol scope. Ini kayak tombol tembak, bukan tombol scope, ditekan. Nah, setelah ditekan, lu geser posisi bidikan lu ke arah ke badan musuh. Nah, gitu. Setelah tepat di badan musuh, lepas aja tombol tembaknya, nanti itu bakal otomatis nembak sendiri. Dan kalau lu mau pakai sniper di game apapun, lu harus pakai secondary weapon, yaitu pistol. Nah, berhubungan gua lupanya tuh secondary-nya pakai pistol tuh, tapi yang lebih baik itu pistol, supaya kalau ada musuh jarak dekat lu bisa tembak ngeburst, ya agak ngeburst, jadi lu gak kewalahan menghadapi musuh. Nah, itu bro, gunakan headset yang baik, yang bisa ngasih suara jelas kiri dan kanannya ya. Headset stereo bro. Musuh di dekat lo, itu langkah kakinya kedengeran bro. Headshot. Aduh.
Ini gua masih level 4 di sini dan fighting. Gua udah pada level 10. Tango down. Oke, menang bro. Mantap. Iya, ini dia final kill cam. Kita lihat nanti gua kill berapa. Oke, kita lihat berapa dapat killnya. Harus sih dapat 20 ini sih. Naik level jadi level 6, level cilik. Nah, 23 bro, kill 23.